sesaat lagi pemirsa. Saya akan hadirkan informasi atau mungkin sekarang ya kita cek bagaimana kondisi terkini di titik lainnya pemirsa di Sukabumi. Sudah ada rekan saya yang siap mengabarkan dari sana. Ya Rizky, silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan pemirsa di luar dimana berada dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di pos terpadu operasi lilin Satlantas Polres Sukabumi, di mana tepat di pos ini adalah exit tol Parungkuda menuju untuk Pelabuhan Ratu, di mana hingga tadi yang tadi maksud kami telah terjadi kepadatan dan antrian ke kendaraan yang akan menuju tempat wisata yang berada di Sukabumi. Selain memang tempat wisata, warga di luar Sukabumi, misalkan Bogor, Jakarta, dan Bekasi pun akan mengunjungi kota Sukabumi. Sehingga polisi memberlakukan sistem buka-tutup ketika ada kepadatan di exit tol Parungkuda, itu akan ditutup di exit tol Cigombong, Kabupaten Bogor. Sehingga kepadatan itu dapat segera terurai. Namun, kepadatan ini juga terjadi di beberapa pasar seperti Pasar Cibadak dan Simpang Warung Kiara. Polisi juga akan memberlakukan sistem buka tutup untuk menuju Pelabuhan Ratu, itu akan diarahkan menuju Warung Kiara setelah Pasar Cibadak. Dan untuk menuju wilayah Kota Sukabumi itu akan melalui alternatif Dagrak keluar Karang Tengah. Begitu Caca. Ya, baik, terima kasih Rizky mengabarkan langsung dari Sukabumi.